Kita melihat dari dekat. Oke. Ini dia. Ya Allah, Mas Rose. Ini lagi meracik untuk acara. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mama Ina beserta keluarga mau jalan-jalan ke tempat saudara. Lagi ada acara pindah rumah. Ini ke tempat Bang Mahmud ya, sama keluarga. Ini kesana dalam acara Bang Mahmudnya pindah rumah ini. Nanti sebelum kesana kita belanja dulu, bawa sesuatu ya, bawa oleh-oleh sebagai rasa persaudaraan. Oke, kita ikutin videonya sampai selesai ya. Ini jarak rumah Mama Ina sampai ke tempat tujuan itu sekitar 2 kilo ya, tidak terlalu jauh. Nanti sebelum sampai ke tempat Bang Mahmudnya, ini mau belanja-belanja dulu, mau beli oleh-oleh. Karena nanti di sana itu acaranya yaitu syukuran. Syukuran menempati rumah baru. Kok ai tadi? Mana adik ini? Oh, itu ada adik itu. Wah. Adik lihat apa, Dik? Lihat drama. Oh, lihat sungai. Iya, adik lihat sungai. Kakak Ilya nanti di sana tidak boleh nakil. Adik Zia juga nggak boleh nakil ya nanti di sana ya. Nanti kalau nakil disuruh pulang sama Mbak Fitri sama Mbak Kang Mahmud, nanti diantar sama Pak Marup. Ini jalan menuju ke sana itu udah lumayan bagus lah menurut saya, udah di aspal ya, walaupun aspalnya sekarang udah mulai aus karena termakan usia, udah sekitar 10 sampai 11 tahun ya. Jadi ya nggak apa-apa, daripada masih di koral atau belum di aspal kan, ya lebih baik kayak gini lah ya. Udah berterima kasih pada pemerintah setempat yang sudah peduli dengan daerah kita, daerah desa yang sudah di aspal. Ini kita mau mampir dulu untuk belanja oleh-olehnya. Kita rating kanan ya, bentar. Sini nanti kita belanjanya di SRC Rahmasel. Nah, ini belanja dulu, beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh apa? Beras. Beras gula minyak. Beras. Ya, nang terus. Minyak satu. Tahu nggak harganya? Ngerti ya, saya nak kono. Telur, gula. Sudah selesai. Canggih belanjanya, bayarnya udah di kasir. Halo adik, adik mau beli apa? Adik mau minta beli jajan. Kakak mau jajan enggak? Kakak syukuran loh. Ini jajan beli apa? Selimut apa itu? Popokron sukro. Kok keren. Udah ambil. Ambil apa? Adik mau beli apa, Adik? Adik. Kakak ini. Hmm. Adik mana?
adik mana? Adik ini lo biasa nih potato, ya ta? Ya. Dah selesai. Sudah selesai belanja, kita lanjut berangkat. Ini udah hampir mau sampai, sebentar lagi kita mau belok kiri. Kita belok kiri. Gak tahu. Udah sampai, kita turun. Ini dia rumah barunya yang mau ditempatin mulai hari ini ya. Ini rumah ukuran 7x12. Nanti kita room tour ke dalam rumah ya, kita lihat model dan bentuknya yang di dalam, kalau yang dari luar seperti ini. Kita lanjut ke dalam. Ini seperti ini. Ini model minimalis seperti ini. Kita lihat. Soteng mak, dada mak. Wah. Soteng ini ibunya ini. Ya tak caca kan. Nggih. Ini seperti ini dalamnya. Ini untuk ruang tamunya. Ruang pertemuan. Ini karena ini Bapak Kadus. Jadi ruang pertemuannya itu agak luas ya. Terus ini ada kamar. Ini sementara untuk tempat menjahit, karena yang punya rumah ini selain jadi guru juga pinter menjahit. Ini dia peralatan jahitnya seperti ini, ada 3 mesin jahit dan 1 buah mesin obras. 1, 2, 3 ya, mesin obrasnya 1. Kita lihat ruangan selanjutnya. Ini ruang kamar juga. Ini kamarnya. Terus ini ada ruang keluarga. Ini dapur. Ini dia dapurnya. Terus yang di sini ada kamar mandi. Terus yang utama ini, kamar utama tuan rumah di sini. Kita lanjut ke luar belakang. Nah, di luar banyak sekali tetangga yang sedang rewang. Ini rewang, banyak sekali tetangga masak untuk acara nanti malam. Ini adalah bentuk dari kekeluargaan atau gotong royong keluarga, atau dalam bahasa desanya itu rewang. Untuk persiapannya nanti, nah ini ada ingkung, ada jajan-jajan yang sudah dipersiapkan banyak sekali. Seperti ini, belanja-belanjaannya juga seperti ini. Seperti ini terus. Di depan rumah ada ini hiburan, atau ini untuk hiburan sore memelihara ikan ya, ikan hias, ikan nila, ikan apa ya, ikan nila kayaknya, ikan nila apa ikan emas ini.
seperti ini. Ini kalau dikasih makan cacing ya, ikan nila ya. Ikan nila makanannya cacing ya. Ini juga. Kita melihat dari dekat. Okay. Ini dia. Ini lagi meracik untuk acara siang ini, makan ini. Mungkin ini untuk makan siang ini. Mungkin. Terus ini juga. Ini yang takut kamera ini. Delik-delik. Ini acara untuk nanti malam sudah dipersiapkan. Ada masak-masak. Ini ceker sama kepala ayam. Ini untuk kuah sotonya. Ini mie kuning mau dimasak. Iya, sendelok Mas YouTube sampean. Masak. Oh iya, iki agak gaya YouTube iki. Sering aku lho ning ngene iki sampean. Lha iki asline ngene iki yo cara gawene yo ngene iki. Iya. Kita melihat dari dekat ini. Ini untuk masak sayur kates. Nggih enak yo, Mas. Nah, iya ini yang paling enak ini. Ya, betul. Betul. Ada ini ada juga terong sama jengkol. Makanan favorit. Udah cukup sekian dulu ya, nanti disambung lagi dalam acara selanjutnya. Ini berkat. Ini nanti acara nanti malam itu. Biasanya kalau kenduri itu kan berkatnya, kalau zaman dulu habis kenduri dikasih berkat. Sekarang zamannya lain. Dikasih berkat dulu, dikasih nasi biar orangnya pada datang gitu. Nah, seperti ini nasinya. Nah, ini bungkus-bungkus berkatnya. Nah, ini lagi bungkus-bungkus berkat. Ya. Ini berkat untuk acara nanti malam. Nek cilik-cilik yo ora iso bungkus itu, Mbah, Mbah. Ini acara bungkus. Ya. Seperti ini acaranya, ramai sekali. Tenanan lho ketok rame kok enggak. Nanti kita antar keliling-liling. Seperti itu, bro.